Kunci mewujudkan pembangunan infrastruktur menjadi maju, adil, dan beradab adalah membangun masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Oleh karena itu, Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, menyapa dan memberikan berbagai sumbangsih serta motivasi kepada masyarakat luas dalam setiap kesempatan. Saat ini, pengerjaan infrastruktur di Indonesia sudah melibatkan kontraktor lokal dan swasta untuk beragam proyek yang nilainya di bawah 50 miliar rupiah. Tidak hanya itu, pemerintah pun merencanakan akan menaikkan nilai ambang batas menjadi 100 miliar untuk prioritas infrastruktur nasional. Hal ini dilakukan pemerintah agar terjadi pemerataan ekonomi hingga ke daerah pelosok, sehingga pembangunan infrastruktur ikut menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Itu kalau yang 50 miliar sudah dari sejak awal, ya kan? Mereka sekarang bukan mereka yang minta, bahkan saya yang waktu mengumpulkan para dirut BUMN besar, saya kan satu, akan saya naikkan menjadi 100 miliar, ceiling 50. Kemudian yang kedua, KSO diperluas, mereka mintanya sub, ya, saya bilang no, harus KSO. Dalam setiap kunjungannya ke berbagai daerah di Indonesia, Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, menekankan kunci utama untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur menjadi maju, adil, dan beradab adalah membangun masyarakat, khususnya untuk masyarakat kecil. Kalau saya akan berikan banyak tentunya kemudahan bagi masyarakat menengah ke bawah supaya mereka bisa maju cepat. Paling tidak kesenjangan ini bisa kita atasi secepatnya. Yang kedua, saya tata yang rapi, bersih, begitu. Bangun boleh, tapi tidak terus bangun-bangun terus, tapi kita tata yang rapi, bersih, ya. Kemudian tentunya aturan juga jelas, ya, jadi semua orang itu tahu hak dan kewajibannya, ya. Kemudian tentunya penggunaan anggaran yang baik. Aksi nyata Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, untuk turun langsung menyapa masyarakat merupakan upaya untuk memajukan dan mensejahterakan Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan.